Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara biquwwatihi wa mayyasa bainahuma biqudratihi wa ja'ala likulli wahidin minhuma haddan mahduda wa 'amadan mamduda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara-saudariku seiman dan sekeyakinan dalam Islam, jemaah Masjid Cengho yang dimuliakan Allah. Kenapa kita yang sudah melaksanakan sholat, tadi kita sudah sholat subuh berjamaah, kenapa kita yang sudah melaksanakan puasa, kenapa kita yang sudah menerima Al-Quran, kenapa kita yang sudah menganut Islam, kenapa kita yang sudah memahami hadis-hadis Rasulullah, kenapa Allah masih menyuruh kita untuk senantiasa memohon petunjuk kepadanya? Salat subuh kita tadi, dan begitu juga salat-salat kita yang lain, Rasul menuntun, la salata liman la yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu, di ayat 6, itu Allah menyuruh kita untuk senantiasa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kenapa yang kita sudah berislam, kita sudah menerima Al-Quran, kita sudah puasa, kita sudah sholat, tapi Allah masih menyuruh kita untuk memohon, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena dalam hidup ini petunjuk Allah itu memang harus berlangsung terus menerus, tidak boleh berhenti. Itulah sebabnya kita disuruh untuk selalu memohon itu. Ibarat aliran listrik, kalau dia terhambat, dia tidak mengaliri, lampu itu akan padam. Seperti itu juga kehidupan kita. Sepanjang hidup ini harus senantiasa memperoleh petunjuk dari Allah. Karena dalam hidup ini semua kita diperhadapkan dengan pertanyaan, fa aina tashabu, hendak kemana kamu pergi? Jadi kita senantiasa disuruh untuk memohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena dalam hidup ini Allah sendiri menyebut, wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Allah membiarkan mereka yang tidak mendapat petunjuk itu dalam kegelapan, dan mereka tidak melihat apa-apa. Itulah sebabnya kita senantiasa disuruh, dianjurkan untuk memohon, ihdinas siratal mustaqim. Jemaah sekalian, karena itu dalam kehidupan kita ada dua jenis nasihat, supaya kita berada tetap dalam jalan yang lurus itu. Dua jenis nasihat itu, yang pertama disebut dengan al-masmu', yang bisa didengar. Contoh, nasihat orang tua kepada anaknya. Yang kedua, nasihat guru kepada muridnya. Tiga, nasihat mubalig kepada jamaah. Itu yang bisa didengar, itu disebut al-masmu'. Ada lagi nasihat yang lebih luas, itu disebut al-mashhur, yang disaksikan. Dan ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, Kabil ketika membunuh saudaranya Habil, itu bingung bagaimana caranya menguburkan.
Maka dia memperoleh petunjuk berdasar yang dia saksikan. Dia lihat burung mengais-ngais tanah. Oh, lalu Kabil mengatakan, oh, menguburkan manusia yang meninggal itu adalah dengan cara menguburkannya di tanah. Berdasarkan yang dia saksikan, al-mash'ur. Ada juga contoh lain, misalnya Sunnun al-Misri. Sunnun al-Misri ini dalam kehidupan kesehariannya orang kira dia tidak sehat, tidak waras pikirannya. Tapi ternyata nanti dia meninggal baru orang sadar bahwa Sunnun itu adalah seorang waliullah. Bagaimana riwayat Sunnun itu sampai disebut sebagai waliullah? Dalam sejarah, mana namanya Sunnun al-Misri. Sunnun si orang Mesir. Waktu dia meninggal di Mesir itu, semua orang yang mengantar dia ke pekuburan, membawa keranda jenazahnya, karena waktu itu belum ada ambulans, memikul keranda jenazahnya, diberitakan bahwa burung-burung yang ada di Mesir waktu itu merapatkan sayapnya lalu terbang di atas orang yang membawa keranda jenazah itu. Tidak ada satupun yang memikul keranda itu yang kena matahari sampai kepada di pemakaman itu. Orang baru membuktikan bahwa ternyata Sunnun itu sebenarnya adalah waliullah. Dia kekasih Tuhan. Nah, apa yang dia alami berdasar al-Masud itu? Dia memperoleh nasihat apa yang dia saksikan. Di Mesir, di sungai Nil itu, dia bawa perahu. Seperti juga keadaan kita, tempat-tempat rekreasi termasuk sungai Nil itu adalah tempat rekreasi. Banyak orang rekreasi di situ. Sunnun al-Misri juga berangkat ke situ. Waktu dia naik di perahu, dia lihat ada katak, seekor katak, ada juga seekor kalajengking. Naik di situ. Kalajengking itu naik di punggung katak. Sunnun menyaksikan, apa yang Tuhan hendak berikan informasi tentang dua makhluk Allah ini? Dia ikuti. Setelah tiba itu perahu di seberang, katak itu lompat, di atasnya ada kalajengking. Dia ikuti terus Sunnun. Apa maksudnya? Ternyata di bawah sebuah pohon ada seorang pemuda yang tertidur lelap. Lelap sekali tidurnya. Sementara di dekatnya ada seekor ular siap mematok dia. Tapi dengan cekatan kalajengking itu menjebit ular itu. Matilah ular itu. Lalu Sunnun mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Tuhan. Kita dalam keadaan tidur lelap tidak bisa apa-apa saja, itu justru Allah masih melindungi kita, menyayangi kita. Luar biasa. Pemuda ini bukan seorang waliullah, dia adalah manusia biasa. Berarti semua manusia itu tetap dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Itulah sebabnya Sunnun al-Misri menjadikan apa yang dia saksikan, al-mashhur, itu sebagai nasihat. Bukan pada nasihat orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, mubalik kepada jamaahnya. Tapi apa yang dia saksikan, itulah yang menjadi nasihat bagi jamaah sekalian. Perhatikan dalam hidup ini. Kenapa dalam dunia bela diri banyak yang mengambil apa yang kejadian alam? Contoh, kenapa ada yang disebut dengan jurus bangau? Karena dia belajar dari bangau. Ada jurus putaran mata angin, karena dia belajar dari pusaran mata angin. Dia belajar dari apa yang dia saksikan. Al-mashhur. Sebenarnya dalam hidup ini, semua kita selalu mendapat itu. Kalau saya menyatakan sekarang ini, kitab suci tertua yang diturunkan oleh Allah adalah tubuh manusia ini. Sebelum Taurat, Injil, Al-Quran itu diturunkan, Tuhan sudah memberikan kitab suci yang paling tertua. Apa itu? Tubuh manusia. Kenapa bisa kita sebut itu kitab suci Tuhan yang berkaitan dengan yang tidak tertulis? Karena, coba perhatikan, kalau usia-usia kita yang sudah agak lanjut usia tua ini, kalau ada orang dari jauh, tidak bisa kita kenali dengan baik wajahnya kalau kita tidak mengeritkan kening. Karena mata kita sudah terbatas daya lihatnya. Apa pesannya? Tuhan berpesan, tidak perlu kamu terlalu banyak melihat keluar. Sekarang perhatikan apa dalam dirimu. Apa persiapanmu untuk kembali kepada Allah? Mata.
Telinga sudah mulai pendengarannya terganggu. Apa pesannya? Tidak usah terlalu banyak mendengar. Coba dengar apa kata hatimu. Jadi itu adalah kitab suci tertua. Gigi kita yang tua ini, saya dengan cucu saya, biasa cucu saya itu agak ketawa itu kalau lihat. Gigi saya tidak utuh, sudah banyak yang copot. Apa maknanya? Jangan terlalu banyak bicara, tidak usah terlalu banyak ngomong yang lain-lain apa. Perhatikan apa kata nuranimu. Itu adalah pesan yang Tuhan berikan berdasarkan adanya tubuh kita. Kitab suci tertua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jemaah sekalian, karena itu dalam dua hal, dua nasihat ini, Al-Masmu' dan Al-Mashhur, kita jadikan sebagai jalan untuk bagaimana kita berada tetap pada ihdinas siratal mustaqim. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu adalah ketika kita memilih jalan yang diberikan oleh Allah petunjuknya melalui Quran Sunnah daripada memperturutkan hawa nafsu. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Kita tetap berada di jalan yang benar. Bagaimana caranya? Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu juga, itu sama dengan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia ditanya, sama juga pertanyaannya untuk kita semua. Fa aina tashabun? Hendak kemana kamu pergi? Ibrahim menjawab, qala sahibun ila rabbi sayahdi. Saya menuju kepada Tuhanku dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada aku. Itu siratal mustaqim. Siratal mustaqim juga itu adalah Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu juga adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu juga siratal mustaqim. Jadi kita senantiasa diminta untuk memohon petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Jemaah sekalian, kenapa Allah mengulangi kata sirat dua kali dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena perjalanan hidup ini juga ada dua. Perjalanan pertama sudah kita lalui dengan selamat. Semua kita yang lahir dari rahim ibu kita, semuanya ke dunia, ke bumi. Tidak ada yang lain, pasti ke bumi. Itu memang mudah, karena memang diperuntukkan untuk kita. Tapi yang sulit adalah ketika kita sekarang menuju kembali kepada Allah. Allah memberikan pilihan. Kamu mau kembali kepada aku atau tidak kembali kepada aku, terserah. Makanya Allah mengulangi kata sirat dalam surah Al-Fatihah itu dua kali. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi, bagaimana caranya untuk kita kembali sesuai dengan yang kita minta itu? Allah memberikan petunjuk. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadaku semua, kata Allah, engkau akan kembali dan akan kukabarkan kepadamu tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, salat kita tadi itu sebenarnya keinginan kita untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Kembangkan sedikit, kenapa salat kita diakhiri dengan salam? Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau orang syariat bilang itu salam ke kanan, itu adalah doa kita agar supaya saudara-saudara kita yang sudah berada di jalan yang benar itu tetap berada di jalan yang benar itu. Salam ke kiri kita itu adalah doa kita kepada saudara-saudara kita yang masih sering nyerempet-nyerempet apa yang dilarang oleh agama, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Itu orang syariat. Tapi makna di situ adalah sebenarnya kita ingin untuk menggabungkan roh kita dengan para nabi dan rasul, orang-orang saleh sepanjang sejarah, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Karena kita memberi salam. Coba lihat di tahiyat kita tadi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita berkeinginan menggabungkan roh kita dengan para nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin.
kita menggabungkan roh kita dengan orang-orang saleh sepanjang sejarah. Karena roh itu tidak mengenal kehancuran, dia akan tetap hidup. Coba lihat doa pada saat meninggal dunia. Kita semua diharapkan untuk kembali kepada Allah dengan radiyatan maradiyah. Seperti itu. Jadi menggabungkan roh kita dengan roh para nabi dan rasul, orang-orang saleh sepanjang sejarah. Masih banyak. Warka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di situ bukan dimaksudkan hanya perintah untuk salat jamaah, tapi yang dimaksud di situ gabungkan rohmu dengan orang-orang saleh sepanjang sejarah, para nabi dan rasul. Warka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Jemaah sekalian, itulah sebabnya kita senantiasa harus memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan itu senantiasa kita minta dalam ibadah-ibadah kita, dalam sikap-sikap dan perbuatan kita. Satu lagi dalam kaitan dengan itu, Allah tidak pernah memisahkan dan jarang menyebut antara iman, amal saleh, selalu harus berdampingan. Termasuk ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, bergandengan itu antara iman dan amal saleh. Apa maknanya? Dalam hidup ini dua hal yang harus tetap kita perhatikan. Apa itu? Jangan puas berhenti pada ibadah saja. Kenapa sholat kita diakhiri dengan salam? Kenapa puasa kita diakhiri dengan zakat? Kenapa haji kita diakhiri dengan kurban? Supaya kita tahu bahwa yang diinginkan oleh Islam bukan sebatas ketakwaan ritual, tapi juga membutuhkan ketakwaan sosial. Inilah yang kita sebut dengan saleh secara ritual dan saleh secara sosial. Kalau di masjid Cheng Ho kita ini yang hadir subuh ini, boleh dikatakan sudah saleh secara ritual. Kenapa? Karena dia sudah tertib melaksanakan ibadah-ibadah ritual. Yang perlu dimotivasi lagi adalah supaya kita menjadi orang yang saleh secara sosial. Supaya apa? Supaya kita sempurna. Nabi diutus itu bukan hanya mengajari kita ibadah dan doa saja, tapi Nabi diutus untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itulah makna dari peribadatan-peribadatan, termasuk puasa. Puasa itu mendidik kita agar supaya kita meniru akhlak-akhlak terpuji Allah, akhlak mulia Allah. Jadi kalau membaca, memahami hadis asyamu li, puasa untukku kata Allah, bukan berarti Allah butuh puasa kita, bukan. Tapi di situ Allah mengatakan hanya saya yang akan bisa memberikan balasan kepada mereka yang berpuasa. Sementara kita puasa, duhur ambil wudu di luar, kita berdampingan dengan saudara-saudara kita yang lain, tidak bisa, tidak ada yang bisa memastikan. Siapa tahu di samping kita itu waktu berkumur-kumur, dia menelan air. Yang tahu hanya dia dan Tuhan. Makanya kata Allah, puasa itu untuk saya sendiri yang akan membalas. Dan yang kedua, kata Allah, puasa itu untukku supaya kita semua meniru akhlak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, semua kita ini senantiasa mendapat perlindungan darinya. Saya kira demikian sebagai pengantar. Tadi protokol membuka kesempatan untuk kita untuk dialog. Alhamdulillah, saya kira kajian-kajian subuh seperti ini sudah banyak. Ini adalah majlis atau disebut dengan taman-taman sorga. Rasul berpesan, kalau Anda lewat hadir di pertemuan-pertemuan seperti ini, membicarakan ayat-ayat Allah, duduklah kamu sejenak, karena itu adalah taman-taman sorga untuk. Mari kita bicarakan masalah-masalah yang kemungkinan besar kita perlu sharing, kita perlu memahami lebih jauh seperti apa sebenarnya ajaran agama ini untuk kita implementasikan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, hal yang seringkali dilupakan oleh umat Islam ketika dia baca ayat sempurna, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sempurna ayatnya. Tapi implementasinya terpotong. Dia cuma potong, hai sekalian orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepadamu puasa seperti yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Hilang la'allakum tattaqun. Padahal tattaqun itulah yang menjadi maqashidus syariah, maksud pensyariatan. Itu yang seringkali terlupa. Makanya seperti ini umat Islam. Harusnya dia tidak lupa pada maqashidus syariah, maksud pensyariatan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah umat Islam, insya Allah seperti apa yang digambarkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Kenapa sekarangnya yang banyak miskin umat Islam, yang banyak bodoh umat Islam, yang banyak terbelakang umat Islam? Karena umat Islam seperti tadi, dia tidak mengambil secara utuh, mengimplementasikan ajaran agamanya secara utuh, lalu dia menjadi orang yang terbelakang. Berbeda dengan umat selainnya, justru kebalikan. Dia meninggalkan ajaran agamanya, lalu dia mengambil ajaran agama kita untuk mengamalkan itu. Itulah menyebabkan mereka maju. Satu di antaranya, kecenderungan mereka pada ilmu pengetahuan, sehingga mereka bisa lebih jauh berkembang. Padahal kita tahu pengetahuan yang mereka terima itu sebenarnya adalah warisan ketika Islam kalah di perang Salih. Jemaah sekalian, saya kira demikian sebagai pengantar. Saya perisakan. Saya kira apa harus dipandu? Silakan Pak. Bisa kita mengisi tempat dari bawah. Iya. Kami di dalam masalah berjamaah. Iya. Pengalaman saya pernah. Sekian banyak jemaah di sana, di masjid itu, dia sholat pakai sepatu, Pak. Yeah. Dan itu tempat berhubungnya jemaah di sekitar masjid itu, yang maksudnya saya, Pak, kondisi itu menurut salah satu pemahaman bahwa itu bisa dilakukan pada kondisi-kondisi seperti kondisi perang. Nah, kita bisa pakai begitu. Dan kami lihat jemaah itu sebagian besar pakai sepatu dan tempat tinggalnya itu dengan jemaah dan kondisi kampung itu. Kalau kami lihat kurang begitu bersih. Dan meskipunnya itu juga mungkin begitu kurang terawat. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, bagaimana dasarnya itu tentang pelaksanaan sholat itu? Kemudian yang kedua, apa dasarnya dan hadisnya yang menguatkan pemahaman itu? Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Ustaz. Berkait bagus pertanyaan ini. Jadi saya gambarkan dulu, termasuk masjid kita Cheng Ho ini, sebenarnya kalau kita perhatikan pesan dari Imam Al-Ghazali, satu ketika Al-Ghazali itu jalan dari satu tempat ke tempat lain bersama muridnya. Tapi dulu itu kan lampu belum terlalu bagus dan sebagainya. Imam Al-Ghazali itu tiba di tempat sudah malam, pas waktu maghrib. Imam Al-Ghazali bilang, kita sholat jamaah di masjid ini, tempat ini, dan kita bermalam di tempat ini. Sesudah itu, baru setelah selesai salam, sudah berdoa, terus Imam Al-Ghazali bilang sama muridnya, kita lanjutkan perjalanan. Muridnya bilang, Ustaz, kita tadi bilang kita bermalam di tempat ini. Kenapa kita harus melanjutkan perjalanan? Imam Al-Ghazali bilang, kau tidak perhatikan tadi saf yang kita tempati sholat, jarang, bengkok-bengkok, itu pertanda bahwa umat Islam di tempat ini tidak kokoh persatuan dan kesatuannya. Tidakkah kau perhatikan masjid yang kita tempati sholat tidak terurus seperti yang kita sebutkan, kotor dan sebagainya. Sementara rumah di seputarnya itu mewah, megah, mentreng. Itu pertanda
umat Islam di tempat ini malas berderma, malas bersedekah. Apa maknanya itu? Imam Al-Ghazali bisa mengetahui kondisi umat Islam di satu tempat hanya dengan melihat tempat ibadahnya. Rapatnya, sapnya tidak rapat, bengkok-bengkok berarti pertanda persatuan umat Islam tidak kokoh, dia rapuh. Masjid yang masjid seperti itu. Apa yang kita bisa petik di situ? Ternyata baru berdasar pendekatan sosiologis seorang pemikir Islam sudah bisa melihat kondisi masyarakat Islam di suatu tempat. Belum lagi kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi, petunjuknya seperti itu tadi. Jadi intinya adalah jamaah yang harus kita laksanakan seperti itu yang saya sebutkan. Meskipun ada hadis ya yang seringkali dikatakan tidak sah sholat orang yang sholat di rumah yang berdekatan dengan masjid tanpa dia sholat di masjid. Jadi harus jamaahnya di masjid. Tapi itu kondisinya kita harus lihat. Bahwa kita harus melihat kondisinya, boleh jadi seperti tadi dikatakan orang-orang atau masyarakat seputar itu boleh jadi ada aktivitas, ada kegiatan lain dan atau kondisi tertentu dia tidak berjamaah di masjid. Tapi intinya adalah bayangkan apalagi ini Ramadan, jamaah yang kita laksanakan itu adalah pertanda bagaimana kita dengan umat Islam yang lain. Bersatu, bersaudara, kita saling membantu, saling menolong, persatuan kita kokoh. Jadi belajar dari saf, belajar dari kondisi masjid, kita bisa membina umat kita. Ya, belum lagi pada khusus untuk dasar setiap pelaksanaan ibadah, pertanyaan Bapak, supaya kita lebih aman, apa yang kita tahu, ketahui dasarnya, itu dulu yang kita laksanakan. Sampai nanti ada dalil yang lebih kuat, baru itu kita tinggalkan. Jadi jangan mengatakan, kalau begitu saya berhenti saja sholat. Oh, salah, sholat saja. Seperti sekarang, saya kalau di mahasiswa, kalau saya tanya mahasiswa, kenapa sholatmu begitu? Dia bilang, saya sholat begini karena orang tua saya sholat begini. Saya tidak terima. Kalau saya tanya, kenapa sholatmu begitu? Saya sholat begini karena guru agama saya mengajari saya sholat begini. Tidak terima saya. Kondisinya, seorang mahasiswa sudah harus menjawab, kalau ditanya, kenapa sholatmu begitu? Dia harus bilang, saya sholat begini karena saya tahu dasarnya. Harusnya sudah bilang begitu. Makanya, apa yang sudah kita ketahui, itu yang kita amalkan dulu. Sekarang, kita amalkan. Oh, baik yang kita terima melalui keterangan yang saya maksud tadi, melalui masmu yang kita dengar, nasihat yang kita apa, maupun dengan bacaan-bacaan kita. Kita ingat dulu itu. Nanti kita dapat dasar yang lebih kuat, baru kita tinggalkan yang menurut pelaksanaan amalan kita yang lalu itu dianggap lemah. Dan Allah itu menerima yang seperti itu. Seseorang tidak dihukum karena sesuatu kesalahan yang ia lakukan karena ketidaktahuan. Berbeda kalau orang melaksanakan kesalahan tapi dia mengetahui. Itulah sebabnya orang yang mengetahui, memiliki ilmu, lalu dia melakukan kesalahan karena dia tahu itu salah, itu hukumannya dilipat gandakan, jauh lebih berat ketimbang orang yang melakukan kesalahan tanpa ia ketahui. Yang melakukan kesalahan tanpa diketahui itu dimaafkan. Disinilah keadilan Tuhan. Dimaafkan karena ketidaktahuannya, sementara yang punya pengetahuan itu dilipat gandakan siksanya karena dia mengetahui tapi dia tidak melaksanakan. Makanya Al-Quran bilang, lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa kamu katakan padahal kamu tidak mengamalkan? Ya, jamaah sekalian. Kita bilang pengetahuan kita, sholat subuh, sunat subuh dua rakaat sebelum subuh itu, pahalanya lebih mulia daripada isi bumi dan langit. Kalau tinggal hanya sebagai pengetahuan, tidak menjadi amal jariah. Tidak kita bawa mati. Tapi kalau kita amalkan, itulah yang dimaksud ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan. Itu yang mendapat pahala, itu yang kita bawa sampai mati. Ya. Saya kira itu, Pak Haji. Masih ada? Ya, silakan. Sekali ini pertanyaan. Ya. Ya. Sayang hujan.
lebih mengalahkan suara kita, ya. Tetapi dua pertanyaan saya paham, saya dapat tangkap dengan baik. Jadi gini, dalam apa namanya konteks yang berbeda, memang yang disebutkan pertama itu ada dalam riwayat. Datang seseorang, ya, riwayat justru kalau tadi disebutkan dia adalah orang terburuk di kampung itu, tapi riwayat yang saya baca dalam hadis juga dalam versi yang berbeda, tapi yang mirip sampai sama dengan itu adalah seorang yang datang di jamaah Rasul masih memegang sendalnya, masih ada bekas air wudhunya. Lalu Rasul bilang, telah datang kepada kita ahli sorga. Sahabat Rasul waktu itu bilang, kenapa Rasul mengatakan bahwa ini sahabat ahli sorga? Padahal saya lihat biasa-biasa dia punya amal. Karena sahabat ini penasaran, ya. Kalau saya tidak salah, Amr bin As sahabat itu, dia ikuti itu. Dia ikuti ke tempat pemukiman orang itu. Dia bilang begini. Dia malah dia sampaikan supaya dia penasaran apa kebaikan yang dilakukan orang ini sampai Rasul bilang telah datang kepada kita penghuni sorga. Bukan satu kali saja. Berikutnya, jamaah berikutnya itu orang lagi datang, telah datang kepada kita penghuni sorga. Penasaran Rasul, apa istimewanya ini orang? Lalu dia bilang, Pak, saya di rumah saya bertengkar dengan orang tua saya, bisa menolong saya? Saya tidak ada tempat tinggal. Lalu kita semua termasuk orang-orang yang insya Allah mendapat lindungan, ampunan. Mari kita semua menutup majlis kita ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami petunjuk untuk tetap berada di ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan insyaallah kami semua dapat mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kami kerjakan. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.